Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone here on the Easy English Show, where learning English is fun and easy. Okay, so we are here once again to teach you or to learn together how to speak English. Okay, jadi sore ini ada tamu terpenting, ya, special guest. We have a special guest here with us. We have Miss Mulya. Miss Halo Mulya. Semuanya. Alright, okay. So how are you? Apa kabar, Miss Mulya? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. Okay. So is this your first time? Yes. Your first this time. Is first okay. Time. Jadi masih apa ya? Nervous. Yes. Yes. Nervous. Yeah, okay, but don't worry. Just yes. Take it cool, keep it easy. Alright? Karena okay. Ya sore ini ya yang semua yang ada di rumahnya kita belajar lagi ya bagaimana membuat kalimat. Okay. How to make a simple sentence. Okay. Jadi ada yang katanya di situ ya simple. Jadi simple itu biasa, yeah. Gitu ya kalimat yang paling simple. Dan... Oh ya, jadi kalimat biasa. Bagaimana yes. Kita membuat kalimat biasa ya pakai bahasa English. Oke, okay. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang kemarin kan sudah kami bahas tentang frequent asked questions ya. Ada yang 5 W's and 1 H ya. Dan ada juga yang how to introduce yourself, perkenalkan diri. Oke, okay. Jadi sekarang kita bahas tentang how to make a simple sentence. Oke, okay. Jadi yang ada di rumahnya ya, don't forget. Oke, okay. Stay tuned, watch or listen closely supaya kalian bisa membuat bahasa biasa ya, kalimat biasa, sorry, kalimat biasa. Jadi kita karena untuk belajar bahasa English ya, it is very important, penting yang kita bisa membuat kalimat-kalimat pendek. Oke, okay, yang hanya biasa aja, biasa. Like that, okay? Jadi kita mulai seperti kalau anak bayi, gitu ya. Kita mulai satu langkah ya, one step at a time. Oke, okay, jadi this is where we are going to start. Oke, okay, jadi first of all, we have to know about vocabulary. Oke, okay, vocabulary. But before that, Miss Mulya, ayo perkenalkan. Can you introduce yourself? Give us a little introduction about yourself. Perkenalkan sebelumnya, mungkin ini pertama kali tayang di Lambo TV. Perkenalkan nama saya Mulya, saya dari Ampenan. Sebelumnya ini agak nervous bagi saya karena ini pertama kali. Jadi, jadi what will you say yes. To all your friends, your family in Ampenan? Bagaimana? Salam. Iya. Untuk yang di rumah jangan lupa nonton ya. Isi English itu tiap hari Rabu pasti ada di Lombok TV. Okay. Jadi di sini tuh kita belajar supaya bisa bahasa Inggris cara menyenangkan dan mudah. Oke, okay, alright, oke okay, ya. Jadi semuanya yang ada di Ampenan, assalamualaikum. Halo okay. Semuanya. Ya, salam semuanya. And then, oke. Okay, so sekarang kita mulai, Miss Mulya ya. Oke. Okay. Jadi kita mulai tentang pengetahuannya. We have to know about vocabulary. Oke, okay. Jadi okay. Kalau bahasa Indonesia vocabulary itu apa? Kosakata. Kosakata. Yeah. Oke. Okay. Jadi vocabulary. Kenapa penting vocabulary kalau membuat kalimat? Ya, karena semua kata-kata yang kita pakai di dalam satu kalimat itu maksudnya itu those are vocabularies. Ya, okay. Itu kosakata. Jadi kosakata itu ya kata-kata yang kita dipakai, yang kita pakai ya di dalam hidup kita everyday ya. We use vocabularies. Itu yang penting. Tapi sebenarnya ada mungkin keliru ya yeah. Or confusion. There's a lot of confusion ya. Tentang kalau orang-orang itu menanya itu bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris kosakataku or vocabularyku itu sedikit begitu. Jadi bagaimana saya bisa bahasa English enggak banyak vocabularyku begitu ya, enggak banyak kosakataku. Itu yang sebenarnya itu mungkin membuat pemikiran orang itu susah ya, susah belajar bahasa Inggris karena mereka berpikir itu harus banyak vocabularynya gitu.
Tapi sebenarnya bahkan sedikit vocabulary kita begitu bisa kita belajar bahasa Inggris dengan pemakaian kata kosakata yang kita sudah tahu begitu. Jadi kan setiap hari itu pasti ya, pasti setiap hari itu ada aja hal-hal yang kita bisa melihat begitu. For example, itu apa English-nya itu bunga, like that. Flower, like that. Kalau apa English-nya yang ini kursi, like chair. That. Chair. Jadi okay. Itu kan kosakata yang kita bisa belajar, bisa melihat di sekitar kita, itu yang bisa kita menjadi modal ya, modal kita untuk mulai belajar bahasa English. Oke. Okay. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mau belajar bahasa English ya, bahkan kita menggunakan Google Translate, especially kebanyakan di sini saya melihat ya, kalau mereka mau berbicara itu dia pakai Google Translate. Enggak apa-apa sebenarnya, karena itu bisa membantu kita. Tapi ingat saja, Google Translate itu menerjemahan apa yang kita tulis di situ. Ya, you understand? Yes. Jadi maksudnya kalau bahasa Indonesia kita salah, jadi terjemahannya juga salah. Ya. Jadi di situ harus perbaiki dulu bahasa Indonesia sebelum bisa mengambil yang terjemahan yang benar, like that. For example, I want it, begitu kan? Kalau I eat, begitu saya makan, gitu. Tapi dia bilang tuh I want to eat, saya mau makan, gitu. Tapi karena sering kita suka yang apa tadi call that singkat ya? Iya. Perpendek ya? Memperpendek kata-kata itu kenapa kadang itu membuat itu terjemahannya salah? Ya, jadi harus itu tulis yang lengkap yang benar. Okay. Misalnya, saya akan mau pergi. Yeah. Or saya akan pergi. I will go. Saya pergi. I go. Ya, jadi kalau diterjemahkan saya pergi, terjemahannya I go. Tapi kalau dia bilang saya akan pergi, I will go. Nah, jadi okay. Itu kenapa harus perbaiki dulu kalimat bahasa Indonesia untuk bisa mengambil yang bahas terjemahan bahasa Inggris yang benar begitu. Yeah. Apakah Miss Mulia sering juga pakai Google Translate? Setiap ingin berbicara, misalnya ingin belajar bahasa Inggris, pakai Google Translate. Iya, translate ya. Selalu. Ya, oke. Okay. Tapi sebenarnya itu ya bisa kita berkomunikasi dengan pemakaian kata-kata yang biasa. Gak perlu kita itu pakai yang kata-kata yang selalu dalam atau highfalutin, we call that highfalutin words ya, yeah? We don't have to use that. Kalau kita tahu ada kata-kata bahasa English yang bahkan biasa aja gak apa-apa, sebenarnya itu lebih bagus karena lebih cepat dimengerti, like that. Oke, okay. Jadi sekarang vocabulary is kosa kata. Oke. Okay. Jadi di dalam vocabulary itu kita kita mengklasifikasikan. Karena banyak kata-kata. Tapi ada tiga ya yang kita bahas. Oke, okay, sekarang. Ada yang kita bilang adjective, kata sifat. Oke, okay. Yeah. And then verb, kata kerja. And we call noun, kata benda. Oke, okay. Alright. So jadi ini semua kata-kata ya. Ini semua kata-kata. Tapi kita dibagikan ya di dalam tiga ya, tiga macamnya. Jadi itu adjective, and then verb, and then noun. Jadi itu yang pertama adjektif kata sifat, oke. Okay. Kemudian verb itu kata kerja, oke. Okay. Dan noun itu apa sih? Ya, noun is kata benda. Oke. Okay. Jadi next, oke. Okay. So itu yang tiga ya. So now we go to the examples. Itu kata adjektif, kalau kata sifat apa maksudnya?
misalnya mengekspresikan seseorang begitu, okay, kata sifat. So, something that expresses your something that actually like describes ya the emotion, yeah, the feeling or okay, describe ya itu mengdeskripsikan, alright kan? Kata sifatnya, for example, ya kan, dia bahagia, he's happy. Happy, the word happy. Okay, kalau bahasa Indonesia, happy is in bahagia. Bahagia. Apa beda hanya bahagia dan senang? Sebenarnya sama aja, tergantung orang yang mengucapkan itu. Bahagia itu kayak gimana ya? Sebenarnya sama sih. Sama, sama. Sama. Kalau ya, bahasa di sini di Lombok itu kalau Sasak apa bahagia itu apa? Senang. Oh, oh, oke, oke. Okay. Yeah. Jadi begitu ya. Yeah. Lebih lebih sering dipakai senang. Ya, senang. Oke. Okay. Jadi and then fast. Fast maksudnya cepat. Cepat. Oke, okay, jadi itu ya fast. Jadi itu mendeskripsikan, for example kan ada satu anak yang dia lari, begitu ya? The boy runs fast. Gitu. Jadi itu fast, cepat, begitu. Yeah, kalau bahasa Sasak, jelap. Hah? Bahasa Sasaknya cepat itu jelap. Jelap. Iya, yeah, jelap. Jelap. Seperti kalau tiang. Kalau lari apa bahasa Sasak? Pelai. Hah? Pelai.